الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis Saudara Jalani yang dihormati lagi dikasihi barisan imam barisan ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Ridwan pimpinan-pimpinan agama pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah thumma alhamdulillah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana dengan limpah dan kasih sayang maka Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan untuk melahirkan kita sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diberi gelaran asyraful makhlukat, makhluk yang paling mulia yang pernah Allah taala ciptakan, itulah makhluk yang bernama manusia. Dalam banyak-banyak makhluk yang Allah taala ciptakan, satu-satunya makhluk yang paling dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita semua. Sehingga ulama menceritakan ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama iaitu Nabi Allah Adam alaihissalam dengan penciptaan yang sangat istimewa. Kita sedia maklum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tiga makhluknya dengan tangannya yang mulia yakni dengan kuasa Allah yang paling istimewa menandakan makhluk ini adalah makhluk yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam makhluk yang pertama yang diciptakan dengan kuasa Allah yang terlalu istimewa adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat kita bayangkan, kita memang tak pernah tengok arasy Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita dapat bayangkan kalau singgah sana bagi raja-raja biasa di dunia pun sudah memukau mata kita, bayangkan nanti masya-Allah di padang mahsyar kita akan berpeluang melihat arasy Allah Subhanahu wa taala yang tak mampu digambarkan keindahannya dengan kata-kata. Dan makhluk yang kedua yang Allah ciptakan dengan kuasanya yang istimewa adalah syurga Jannatul Adnin. Ada dalam satu riwayat menceritakan syurga Jannatul Firdaus adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya yang sangat-sangat istimewa. Dan makhluk yang ketiga yang Allah telah ciptakan dengan kuasanya yang istimewa adalah makhluk yang bernama manusia iaitu baginda Adam AS. Setelah mana Allah ciptakan Nabi Adam AS, Allah SWT telah bersumpah 4 kali dalam Al-Quran sebagaimana yang diberitahu oleh para mufassirin iaitu Allah SWT telah bersumpah وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina, demi negeri Mekah yang aman, sesungguhnya kami telah pun menciptakan
makhluk yang paling mulia yang bernama manusia dengan seindah-indah, sesempurna-sempurna penciptaan. Maka hadirin dan rahmati oleh Allah semata sekalian, walaupun makhluk manusia adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah SWT, tetapi terdapat satu keunikan pada diri manusia, iaitu manusia ini mudah sangat berubah. Manusia ini sangat-sangat mudah berubah, sama ada berubah nak jadi baik ataupun nak berubah jadi yang tidak baik. Kerana hakikat sebenarnya manusia ini diciptakan daripada tanah. Ulama' kata tanah ni nak jadi elok, kita wajib usahakan. Kalau tak diusahakan, tanah tadi akan rosak. Masya Allah, cukuplah untuk kita merosakkan tanah itu kalau kita biarkan. Masya Allah, tak payah diusahakan, tak payah kita pedulikan. Masya Allah, mungkin satu masa dahulu kita pernah menerima harta pusaka 20 hekar 30 hekar 30 hekar tanah yang diwariskan oleh mak ayah kita, nenek moyang kita. Masya Allah, zaman remaja mereka, zaman muda mereka, kerana mereka susah nak dapatkan tanah, mereka telah berusaha. Masya Allah, mereka telah tebas tanah tersebut. Masya Allah, mereka telah bakar segala-gala sampah, segala semak-semak yang ada dalam kebun tersebut. Mereka campak biji benih, mereka jaga dengan sesungguh-sungguhnya. Masya Allah, mereka korbankan kerehatan mereka sehingga tumbuh banyak pokok-pokok durian, pokok rambutan, banyak tumbuh pokok-pokok manggis, yang mana tanah yang dulunya tidak ada nilai, tidak ada harga, tetapi setelah mana diusahakan, Masya Allah, maka nilai tanah tadi meningkat menjadi begitu bernilai, sehingga kalau awalnya mungkin nak dijual harga 30 hektar mungkin hanya beberapa puluh ribu saja harganya, tetapi setelah mana diusahakan, Masya Allah, setelah mana diubah, diislahkan, diperbaiki, ditarbiah tanah tersebut, maka akhirnya Masya Allah nilai hartanah telah meningkat daripada puluhan ribu, boleh mencecah ratusan ribu, dan ada kalanya boleh menjangkau Masya Allah harga jutaan ataupun puluhan juta harganya setelah mana diusahakan. Tetapi kebun yang sama, yang satu masa dahulu makmur, yang satu masa dahulu subur, yang satu masa dahulu Masya Allah kebun tersebut terlalu indah, jannatani an yamini wa an yamini wa shimal, Masya Allah, orang lalu dalam kebun ini satu masa dahulu nampak macam berada dalam syurga Allah SWT. Tetapi mungkin bila diserahkan kepada anak cucu yang tidak tahu nilai harga tanah tersebut, mereka biarkan hari demi hari, mereka biarkan lama kelamaan, sebaik-baik tanah, sesubur-subur tanah pun akan berubah menjadi satu benda yang akan bukan sekadar tidak mendatangkan faedah, tetapi bahkan akan timbul tiba satu hari tanah yang sama yang dulunya mengeluarkan hasil yang begitu banyak, yang sangat baik, benih yang sangat baik, kalau dicampak pada tanah yang subur, nescaya akan tumbuh buah-buahan yang sangat lazat, yang sangat manis untuk diminum, untuk dimakan. Tetapi satu hari nanti, Masya Allah, tanah yang sama akan lahir daripada tanah itu. Ulama kata lipan-lipan, kala-kala jengking, ula-ula, bahkan akan tiba satu hari nanti kalau dibiarkan boleh jadi kera-kera akan duduk dalam tempat tersebut. Bahkan akan tiba satu masa bila mana tanah tersebut telah berubah menjadi hutan belantara, maka akan tiba satu masa Masya Allah tuan tanah pun tak berani nak masuk dalam tanah. Inilah hakikat yang berada pada diri manusia. Manusia ini diciptakan daripada tanah. Kalau kita nak tanah dia jadi elok, jadi baik, maka kita wajib kena usahakan. Dan kalau kita tak nak orang kata tanah ni jadi elok, kita nak rosakkan dia, maka cukuplah kita biarkan anak-anak kita tanpa didikan agama, tanpa bimbingan daripada keimanan, tak kita isikan, tak kita siramkan takwa dalam hati mereka, lama kelamaan sebaik-baik anak akan berubah menjadi anak yang akan mendatangkan mudarat kepada ibu bapa mereka sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sememangnya ketika mana Allah menciptakan manusia ni, Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu mengetahui dalam banyak-banyak makhluk yang diciptakan, hanya manusia dengan jin saja makhluk yang pandai buat dosa. Makhluk yang lain memang tak reti buat dosa. Jangan kata buat dosa besar, buat dosa kecil, terlintas dalam hati mereka pun nak buat dosa tak pandai. Masya-Allah. Binatang-binatang yang kita pandang hina, mungkin anjing kita pandang, babi kita pandang, kera kita pandang, biawak yang kita rasa hina, siput kadang-kadang, masya-Allah, kita pandang lekeh kepada binatang-binatang ini. Tetapi ada kalanya kalau manusia itu tak diusahakan, manusia itu nilainya lebih jatuh daripada nilai binatang-binatang yang melata di atas muka bumi ini.
Tetapi kalau kita usahakan di atas manusia yang sama, Masya Allah, kita usahakan, kadangkala Masya Allah, ulama' kata kalau diusahakan daripada ibu bapa penyembah berhala, macam mana para-para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, akan lahir daripada mereka, anak-anak mereka, cucu mereka, zuriat keturunan ahli-ahli syurga, Masya Allah. Tetapi kalau tak diusahakan daripada anak cucu para anbiya alaihissalatu wassalam, daripada anak cucu wali-wali, anak cucu para alim ulama, akan lahir orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Allah taala menciptakan manusia ni, tuan-tuan, telah berlaku dosa yang pertama, kesalahan yang pertama. Sebenarnya Nabi Adam alaihissalam bukan melakukan dosa, tetapi hakikat sebenarnya di sisi Nabi Adam ini satu kesalahan, masya-Allah. Ha, iaitu ketika mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Adam datang ke alam dunia, Masya Allah, di saat itu Nabi Adam AS diberi peluang dan kesempatan oleh Allah SWT, kamu datang sementara ke dalam syurga, Masya Allah. Maka Nabi Adam AS duduk dalam syurga, menikmati segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan. Tetapi di dalam syurga, Nabi Adam AS telah mengalami dua pengalaman, kata alim ulama. Satu pengalaman manis, iaitu ketika mana Nabi Adam AS taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut cakap Allah taala, ikut nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala, ikut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihi salam tengok seluruh makhluk yang ada dalam syurga mesra dengan Nabi Adam alaihi salam. Dengar cakap dia, sedia berkhidmat melayani Nabi Adam alaihi salam lebih daripada raja. Itulah pelajaran yang pertama Nabi Adam AS terima, supaya Nabi Adam datang ke alam dunia nanti beritahu kepada anak cucu di dunia bahawasanya seandainya kamu datang di dunia ni, kamu taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala akan tundukkan kepada kamu 7 petala langit, 7 petala bumi akan menjadi khadam kepada kamu, berkhidmat kepada kamu, sebagaimana kita lihat yang berlaku pada zaman para-para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Api tunduk kepada para-para sahabat, sungai Nil tunduk kepada arahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, api takut kepada arahan Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala, air berubah menjadi khadam untuk berkhidmat supaya para-para sahabat boleh lintas di atas air bila mana manusia ini taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengalaman yang kedua yang dialami oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, sewaktu berada dalam syurga, dia tengok bila mana sekali saja dia tersasul, tersilap, dia melakukan satu kesalahan, iaitu dia makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan satu pengalaman yang paling pahit yang dialami oleh baginda Adam alaihissalam, iaitu bila mana dia melakukan satu kesalahan, walaupun di sisi Allah itu bukan dosa, tetapi di sisi kita ini pelajaran untuk anak cucu. Kalau kamu datang ke alam dunia nanti, kamu lakukan dosa, maka nikmat yang selama ini begitu banyak aku beri kepada kamu, yang kamu tak mampu nak bilang betapa banyaknya nikmat itu, satu persatu nikmat itu akan ditanggal oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan satu orang manusia. Ini pengalaman yang Nabi Adam AS sendiri tempuhi. Satu kesalahan dia lakukan, yang pertama, nikmat yang pertama Allah cabut daripada diri Nabi Adam AS, iaitu Allah cabut pakaian kemuliaan daripada tubuh badan Nabi Adam AS. Selama ini Masya Allah, tak pernah selama hidup Nabi Adam AS merasa pengalaman bertelanjangan di depan makhluk-makhluk yang lain. Tetapi di saat Nabi Adam AS melakukan kesalahan, waktu itu juga pakaian kemuliaan pada tubuh badan Nabi Adam AS, pada tubuh badan Siti Hawa AS dicabut oleh Allah SWT. Mereka lari belakang pokok menyorok, malu sangat aurat mereka dilihat oleh para-para malaikat. Maka nikmat yang kedua Allah cabut, selama ini Masya Allah mereka ini, Masya Allah, menikmati makanan-makanan dalam syurga, kerana dalam syurga tidak ada tandas, tuan-tuan. Nabi SAW ceritakan dalam syurga nanti kita akan makan sepuas-puasnya makanan, tetap berhenti. Maka para-para sahabat bertanya bagaimana sistem perkumuhan akan berlaku di dalam syurga nanti. Nabi SAW beritahu hanya jusak kita akan, orang kata kita akan sendawa, tuan-tuan rahmati Allah, dan akan keluar peluh-peluh daripada tubuh badan manusia seumpama kasturi, Masya Allah. Tetapi bila baginda Adam AS mula melakukan satu kesalahan di dalam syurga dahulu, maka Allah Ta'ala cabut nikmat selama ini tak pernah buang air besar, tak pernah buang air kecil, tiba-tiba terasa nak buang air besar, terasa nak buang air kecil, Masya Allah. Mencari-cari tempat mana nak buang air besar,
Para-para malaikat kata minta maaf tuanku, dalam tandas tak ada toilet. Kalau tuanku berasa nak buang air besar, nak buang air kecil, terpaksalah tuanku kena turun ke dunia, tempat yang kotor, di sanalah tuanku buang najis, masya-Allah. Nabi Adam AS rasa ini nikmat kedua Allah cabut dalam hidup dia. Nikmat yang ketiga Allah cabut bila mana satu orang melakukan dosa dan maksiat. Nabi Adam AS bila mana dia melakukan kesalahan, yang pertama, supaya ini pelajaran pada anak cucu, bila baginda Adam AS tersalah melakukan kesalahan di sisi Allah SWT, selama ini mereka suami isteri akrab rapat, tiba-tiba dipisahkan oleh Allah SWT. Nabi Adam AS jatuh di Sri Lanka, sedangkan Siti Hawa AS jatuh di Jeddah, tetapi dengan berkat taubat mereka. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmati oleh Allah SWT sekalian, Nabi SAW menceritakan kepada kita, kullukum khata'un, tiap-tiap orang di kalangan kamu adalah kaki buat dosa. Semua orang manusia ni tak pernah sunyi daripada melakukan dosa, melainkan hanya para-para anbiya alaihimussalatu wassalam saja, golongan yang dijanjikan maksum oleh Allah SWT. Selain daripada Nabi, sebutlah wali besar mana pun, sebutlah alim besar mana pun, sebutlah orang soleh macam mana pun, dia tetap tidak dipelihara oleh Allah Taala daripada melakukan dosa, masya-Allah. Kalau kita tengok ulama-ulama besar-besar pun, mungkin sejarah silam dia, dia pernah melakukan banyak kesalahan-kesalahan dalam hidup dia, tuan-tuan. Maka hadirin dan rahmati Allah oleh Allah SWT sekalian, Allah tunjuk sepanjang sejarah ada dua golongan yang melakukan kesalahan. Yang pertama, Iblis laknatullah alaih. Iblis dia buat dosa, tapi dia tak pernah berniat untuk minta maaf pada Allah SWT. Ketika mana Allah Taala suruh dia bersujud pada Nabi Adam AS, Nabi Adam AS beritahu, usjudu li, Allah SWT firman, usjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Bersujudlah kamu sekalian hamba-hambaku kepada Adam AS. Seluruh malaikat-malaikat bersujud kepada Nabi Allah Adam AS tanpa memikirkan ini sama ada begini-begini, tanpa menggunakan akal fikiran, tanpa menggunakan qiyas. Sebab itu Nabi SAW beritahu, makhluk yang pertama yang menggunakan logik akal untuk mentakwil perintah-perintah Allah Ta'ala supaya lari daripada perintah Allah adalah Iblis laknatullah alaih. Dia fikir walaupun ini perintah Allah tapi tak logik, dia kata. Adakah patut makhluk kena sembah makhluk? Maka akhirnya apa berlaku? Fasajadu illa Iblis. Masya Allah. Sujudlah para-para malaikat melainkan Iblis saja ingkar. Dia sombong, masya Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dengan sebab kesombongan, akhirnya dia menjadi makhluk yang kufur pada Allah Ta'ala. Makhluk yang pertama yang mengingkari perintah Allah adalah Iblis laknatullah alaih, masya Allah. Sebab itu ulama kata sifat dosa ni sifat Iblis, tuan-tuan. Satu lagi, makhluk yang melakukan kesalahan adalah baginda Adam AS. Nabi Adam AS bila melakukan kesalahan, dia segera bertaubat pada Allah, minta ampun pada Allah, minta maaf pada Allah. Hakikat sebenarnya Allah tahu kita ni kaki pendosa, tuan-tuan. Tetapi yang Allah suka bila tengok satu orang pendosa melakukan kesilapan dan kesalahan, dia akan segera meminta ampun, minta maaf pada Allah SWT. Masya Allah, sebab itulah Allah telah firman kepada kita semua, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang lahir daripada lubuk hati kamu kepada Allah SWT. Kenapa kita sedia maklum, sama ada kita ni buat dosa kecil ataupun dosa besar, sebelum kita mati kita wajib bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Dan taubat yang diterima di sisi Allah Ta'ala adalah, masya Allah, hakikatul taubah, ya taubatul nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, hakikat taubat adalah taubat yang dilakukan dengan kesungguhan dalam hati manusia, merasakan aku telah benar-benar bersalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini ulama beritahu kepada kita, lagi besar pangkat satu orang ni bila kita buat salah dengan dia, lagi besarlah kesalahan kita, tuan-tuan. Kalau kita buat salah dengan orang tepi jalan, kita pukul dia, tuan-tuan, masya Allah, mungkin kesalahan kita tak terlalu besar. Cuba kita pukul anak ketua kampung, tuan-tuan, maka apakah kesalahan kita? Boleh jadi satu kampung akan hukum kita. Cuba kita, masya Allah, kita serang pula orang yang kita gaduh tadi adalah menteri, tuan-tuan, mungkin kesalahannya makin jadi besar. Ataupun kita bergaduh dengan orang yang lebih besar lagi pangkatnya, maka lebih besarlah kesalahan kita, tuan-tuan. Tetapi ketika mana kita melakukan dosa dengan raja bagi segala raja, iaitu Allah SWT, maka tak dapat dibayangkan. Ulama kata jangan tengok dosa besar ataupun dosa kecil yang kamu lakukan, tetapi kamu tengok dengan siapa kamu bersalah sekarang.
Kamu melakukan dosa dengan siapa? Kamu ingkar siapa? Kamu lawan siapa sekarang ni? Bila kita tinggalkan solat, ulama kata masya Allah, iblis laknatullah alaih sekali tak sujud pada Nabi Adam, bukan tak sujud pada Allah, dia telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dicampak jatuh daripada syurga, jatuh ke alam dunia dengan perasaan yang sangat-sangat hina. Itu baru satu kesalahan. Sebab itulah Allah SWT beritahu, Allah dah ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna kejadian, tetapi kadangkala manusia itu pilih untuk menjatuhkan diri dia, untuk merendahkan diri dia. Kadangkala dosa yang dilakukan oleh manusia menyebabkan darjat dia jatuh begitu rendah sehingga lebih rendah daripada binatang-binatang yang melata, masya Allah. Yang mana Allah SWT beritahu, walaqad darakna li jahannam katiran minal jinni wal ins, kami telah akan penuhkan neraka jahannam itu daripada kebanyakan daripada jin dan manusia. Apa kriteria ahli neraka tuan-tuan di kalangan jin dan manusia? Allah telah beritahu, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ni ada hati. Allah bagi hati tuan-tuan, dengan hati ni manusia boleh melakukan pemilihan. Allah Taala dah beritahu dalam Al-Quran, bila mana Allah telah ciptakan manusia, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah aku bagi sepasang mata kepada kamu wahai hamba-hambaku? Satu mata kamu tengok keburukan kamu, satu mata kamu tengok kebaikan orang lain. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain, aku bagi kepada kamu nikmat satu lidah dan dua bibir. Wahadainahun najdain, bila mana manusia diciptakan, awal-awal lagi Allah dah tunjuk dua jalan di depan kita. Siapa yang pertama, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan menuju ke syurga Allah Ta'ala, jalan para-para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para solehin, itu golongan yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah dah tunjuk jalan ini, jalan yang luas menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu lagi tuan-tuan, jalan yang bengkang-bengkok, masya Allah, jalan yang penuh dengan berliku-liku. Hakikat sebenarnya nak buat jahat dengan nak buat baik, susah nak buat jahat daripada nak buat baik sebenarnya, masya Allah. Nak buat jahat ni macam-macam, kita kena tunggu tengah malam baru boleh buat jahat. Masya Allah, kena menyorok di belakang-belakang orang. Kadang-kadang kita bimbang, kita kena macam-macam tindakan, masya Allah. Nak buat baik ni masya Allah, dibuka seluas-luasnya, masya Allah. Pintu masjid dibuka seluas-luasnya untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah sekalian, bila mana Allah Ta'ala ciptakan manusia, setelah mana berlaku pertembungan antara Nabi Adam AS dengan syaitan, syaitan telah berjanji minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia telah buat keputusan, bukan sekadar dia tak bertaubat pada Allah, tapi dia buat keputusan untuk lawan perintah Allah Ta'ala, untuk bawa manusia langgar perintah Allah, bawa manusia kufur pada Allah, bawa manusia lari daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pendosa yang paling, masya Allah, tak tahu diri, masya Allah, iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, jangan ada sifat iblis dalam hati kita. Bila kita melakukan dosa, bila ajak orang kita kembali ke jalan Allah, ajak kita bertaubat kepada Allah, iblis yang dulunya masya Allah merupakan ketua bagi para-para malaikat. Kita dengar sejarah iblis ni tuan-tuan, sebelum diangkat ke alam malakut, ulama beritahu dia pernah beribadat di atas muka bumi ni 80 ribu tahun beribadat pada Allah Ta'ala. Sehingga ada ulama mengatakan dalam dunia ni tak ada satu ruangan yang tak pernah disujud oleh iblis laknatullah alaih. Tempat yang kita duduk sekarang ni pun pernah disujud oleh iblis laknatullah alaih. Nak ceritakan kepada kita banyaknya hebatnya ibadah yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Tetapi ketika mana dia melakukan kesalahan dan dia merasakan kesalahan tadi, ulama kata biasanya kesalahan yang melibatkan takabur, yang melibatkan kesombongan, Allah Ta'ala tak akan bagi taufik kepada orang yang ada sifat sombong dalam hati mereka untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala sampai bila-bila, masya-Allah. Masya-Allah, iblis laknatullah alaih. Seketika mana dia telah melakukan dosa, sepatutnya dia kembali pada Allah minta maaf. Kalau dia minta maaf, hari itu juga Allah ampunkan dosa dia. Waktu itu juga Allah Ta'ala maafkan dia sebab dia bukan buat salah besar pun. Tak nak sujud pada Nabi Adam AS. Tetapi masya Allah tuan-tuan rahmati oleh Allah SWT sekalian, iblis telah berubah 360 darjah. Yang sepatutnya dia menjadi kekasih Allah Ta'ala, dah berpuluh tahun dia beribadat pada Allah sehingga menjadi guru para-para malaikat di alam malakut. Tetapi kerana dia ingkar pada Allah, dia sombong, akhirnya masya Allah tuan-tuan rahmati oleh Allah SWT sekalian, dia dilaknat oleh Allah Ta'ala
Bahkan mulai daripada hari itu dia berjanji depan Allah, minta, ya Allah, aku berjanji kerana Adam aku telah dilaknat oleh Allah, kerana Adam aku telah dihina sebegini daripada kedudukan yang paling tinggi, aku meminta pada Allah Ta'ala, qala anzurni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, bagi peluang kepada aku hidup sampai hari kiamat, aku berjanji nak bawa seluruh anak Adam manusia ni, musuh-musuh aku ni, la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, nak penuhkan neraka jahannam daripada jin dan manusia. Masya-Allah, ini dendam iblis kepada manusia, tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Sekalian, berubah daripada satu orang kekasih Allah, berubah menjadi satu orang yang memusuhi Allah Ta'ala dan mengajak orang lain memusuhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sifat iblis laknatullah alaih, tuan-tuan. Allah dah tunjuk satu jalan. Bila iblis berjanji berazam nak sesatkan manusia, Allah Ta'ala telah jadikan iblis ini sebagai ujian untuk kepada anak-anak Adam sampai hari kiamat. Masya Allah, bila mana iblis minta dipanjangkan umur, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu, kalau kamu nak sesatkan manusia, sesatkan sungguh-sungguh. Masya Allah, kamu kena usaha nak ajak orang buat jahat pun, kamu kena susah payah, kamu kena berdakwah. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu, wastafziz man istata'ta minhum, kamu heretlah siapa yang kamu mampu nak tarik di kalangan hamba-hamba aku yang bernama manusia, bisautik, kamu tarik mereka dengan muzik, dengan suara kamu, wahai iblis laknatullah alaih. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika wa sharikum fil amwal, kamu tarik mereka masuk ke neraka dengan tentera berjalan kaki kamu, tentera berkuda kamu, dan wa sharikhum fil amwal wal aulad, kamu kongsi harta mereka, kamu kongsi anak-anak mereka, wa'idhum, dan kamu taburkan janji yang banyak kepada mereka, wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura, kata Allah, tiadalah janji syaitan melainkan janji yang tipu daya belaka. Masya-Allah, syaitan ni dia bergerak dengan tipu daya. Masya-Allah, pengikut dia pun kena tipu dengan dia. Masya-Allah, kita pernah buka satu video, dia kata, apa kerja kamu ni syaitan? Dia kata, aku sesatkan manusia dengan jin sehingga dia merasakan bahawasanya mereka dalam kebenaran. Masya Allah, ini kerja syaitan la'anatullah alaih. Dia telah berubah 360 degree dan dia berazam nak bawa orang lain masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, sebelum manusia datang ke alam dunia, Allah Ta'ala telah bentuk dua jalan di hadapan manusia. Satu jalan hidayah, satu jalan dolalah. Tuan-tuan rahmati Allah, Allah tunjuk dengan nyata jalan kesesatan, ini jalan syaitan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan golongan yang engkau bagi nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, di kalangan jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, jangan bawa kami, jangan tunjukkan kepada kami jalan golongan yang dimurkai oleh engkau, ya Allah. Siapa golongan yang dimurkai oleh Allah? Ulama kata golongan Yahudi dan golongan munafik, tuan-tuan. Orang Yahudi dan orang munafik ni, dia tahu dah Islam ni betul, tuan-tuan. Kebenaran agama dia tahu. Dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam kenal anak sendiri, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, pengikut syaitan yang kedua yang mewarisi sifat syaitan adalah orang-orang Yahudi, tuan-tuan. Orang Yahudi ni dia bijak, cerdik, tuan-tuan. Bukan orang biasa, keturunan yang terpilih, keturunan nabi-nabi, tuan-tuan. Sepatutnya dia boleh gunakan kedudukan dia. Allah Ta'ala beritahu, Allah jadikan kamu ni, wahai orang-orang Yahudi, raja-raja di dunia dan nabi-nabi. Masya-Allah, daripada keturunan kamu, daripada keturunan Yahudi, ulama kata Allah lahirkan 70 ribu nabi-nabi. Tapi mereka tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tetap memilih jalan kiri. Masya-Allah, Nabi Musa alaihissalam puas didik mereka, tarbiah mereka dengan tarbiah yang sangat elok, sangat baik, tuan-tuan. Baru 40 hari Nabi Musa alaihissalam tinggalkan mereka. Masya-Allah, sepatutnya mereka taat cakap Nabi Allah Harun alaihissalam, tetapi orang Yahudi hati mereka ni cenderung kepada keburukan. Baru 40 hari Nabi Musa alaihissalam tinggal mereka, balik tengok mereka dah sembah patung anak lembu. Masya-Allah, begitu mudah hati mereka cenderung kepada keburukan. Sedangkan Allah beritahu, wa iyarau sabilar rusydi la yattakhidhu sabila, mereka tengok jalan hidayah depan mata mereka, mereka tak mengambil jalan hidayah sebagai jalan dalam hidup mereka. Wa iyarau sabilal ghayy yattakhidhu sabila, bila tengok jalan kesesatan, cepat mereka ambil jalan sebagai jalan hidup mereka. Masya-Allah, ini sifat-sifat orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tahu Islam itu betul, mereka tahu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam keadaan mereka tahu mereka menentang kebenaran, ini golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walad dhalin, golongan yang sesat. Masya-Allah, Allah telah sebut dalam Quran,
ulama mufassirin menafsirkan golongan sesat adalah golongan Nasrani dan golongan musyrikin, tuan-tuan. Mereka ini beribadat kepada Allah dalam keadaan jahil, tak tahu, dan mereka tak berusaha untuk mengetahui. Masya Allah, disengaja beritahu Allah itu, tuan. Tiga dalam satu, Masya Allah, Trinity, akidah yang sesat, tuan-tuan. Masya Allah, golongan yang sesat, wal-dhalib, orang musyrikin, daripada satu tuan disembah 360 tuan. Maka ini kerosakan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, Allah Ta'ala hantar Nabi-Nabi untuk mendidik manusia, bawa ke jalan Allah Ta'ala, bawa manusia ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, Nabi-Nabi ini menggunakan seluruh tenaga yang mereka ada, seluruh kebolehan yang mereka ada, untuk mengubah manusia daripada seburuk-buruk manusia menjadi sebaik-baik manusia, Masya Allah. Sebab itu ulama' kata dunia ni, tuan-tuan, dia adalah musuh kepada Allah, musuh kepada wali-wali Allah. Dunia ni musuh kepada musuh Allah Ta'ala. Pelik dunia ni, tuan-tuan, tapi kita sayang dekat dia. Dunia ni musuh kepada Allah, musuh kepada wali-wali Allah, musuh kepada musuh Allah Ta'ala. Kenapa dunia ni jadi musuh kepada Allah Ta'ala? Sehingga Allah terlalu benci kepada dunia ni, tuan-tuan. Sehingga kata baginda sallallahu alaihi wasallam, semenjak hari pertama Allah ciptakan dunia ni, tak pernah sekali pun Allah pandang dunia dengan pandangan rahmat. Sebab apa, tuan-tuan? Dunia inilah yang menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dunia kita lupa diri kita, tuan-tuan. Sebab dunia kita jadi tawaf, kita jadi golongan yang durhaka pada Allah Ta'ala. Sebab banyak duit, banyak dosa kita buat. Tapi bila kita tak ada duit, Masya Allah, kurang sikit dosa yang dan maksiat yang kita akan lakukan, tuan-tuan, rahmati oleh Allah sekalian. Sebab itu Allah sangat benci dengan dunia, tuan-tuan. Dan Allah juga benci kepada ahli dunia. Orang yang dalam hati dia ada cinta dunia, dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam hati manusia ni cuma ada cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat, tuan-tuan, cinta pada syurga, tuan-tuan, cinta kepada perintah-perintah Allah, cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan jadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan, kata ulama tasawuf, masya-Allah, dunia ni menjadi musuh kepada, masya-Allah, menjadi musuh kepada wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Bila wali ni nak beribadat pada Allah, datang tawaran-tawaran dunia, Masya Allah. Baru kita nak berhijrah sikit, tuan-tuan, banyak tawaran-tawaran akan datang. Bila kita nak berubah, tuan-tuan, nak datang kepada jalan yang kebaikan, kadang-kadang tawaran-tawaran keburukan datang di hadapan kita, Masya Allah. Dia memperlihatkan keuntungan, memperlihatkan kejayaan, kebahagiaan yang ada dalam kebendaan, dalam keduniaan, sehingga kita ragu-ragu kita nak berubah, tuan-tuan. Kita nak mengubah diri kita, kita akan rasa ragu-ragu. Kalau aku pilih jalan ini, apa akan berlaku kepada diri aku? Syaitan dia akan meletakkan kebimbangan. Bila kita nak mengubah, tuan-tuan, kepada wali-wali Allah, bila kita nak berhijrah, dua perasaan dia akan letak kebimbangan dalam hati kita. Yang pertama, kita bimbang akan hilang kawan lama kita, Masya Allah. Sebab kita sayang dengan mereka. Memang, Masya Allah, sahabat-sahabat kita ni adalah nikmat paling besar dalam dunia. Sahabat inilah yang akan bersama-sama dengan kita untuk kita istiqamah dalam satu-satu benda, sama ada benda baik ataupun benda tak baik. Tetapi Masya Allah, Nabi SAW menganjurkan kepada kita mencari sahabat-sahabat yang baik dalam hidup. Sahabat yang baik ni, kata baginda SAW, seumpama orang yang berkawan dengan, Masya Allah, penjual minyak wangi, Masya Allah. Kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, berkawan dengan orang-orang soleh, berkawan dengan ahli ulama, berkawan dengan para-para pendakwah, berkawan dengan ahli-ahli masjid ni, tuan-tuan, berkawan dengan Tok Imam, Tok Bilal, berkawan dengan orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka tempias daripada keberkatan akan datang kepada diri kita, tuan-tuan. Kita tak faham. Semalam saya dengar satu kisah, tuan-tuan, disampaikan oleh satu orang ustaz, kisah satu orang Yahudi pada zaman Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Dia nak jual, nak lelong rumah dia dengan harga dua kali ganda daripada harga pasaran biasa, Masya Allah. Orang tanya, dia kata, pasal kamu nak jual rumah ni harga 1,000 dinar, kamu jual dengan harga 2,000 dinar? Dia kata, aku jual 1,000 harga rumah, 1,000 harga kerana rumah ni bersebelahan dengan rumah Sheikh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Sebab apa? Dia kata, rumah orang soleh ni, walaupun rumah dia, tapi tempias daripada keberkatan, bersahabat dengan orang soleh, akan Masya Allah menyebabkan kita akan dapat keberkatan, menumpang keberkatan daripada mereka. Sebab itu kita ni penting menjadi, mencari sahabat-sahabat yang soleh dalam kehidupan kita, untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagi lorong untuk azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadirin dan rahmati oleh Allah SWT sekalian, dunia inilah punca mengapa manusia lari daripada Allah SWT. Allah SWT sendiri tanya kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan, wahai hamba-hambaku yang bernama manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apakah sesuatu benda dalam dunia ini yang telah memperdaya kamu sehingga kamu lari daripada Tuhan kamu yang maha mulia? Allazi khalaqaka, Tuhan yang pernah menciptakan kamu, fasawwaka, mengelokkan rupa paras kamu, fa'adalak, menyamaratakan anggota tubuh badan kamu, fi ayyi suratin masya'a rakabak, dalam rupa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, Allah bentuk rupa paras kita. Yang paling istimewa, muka kita ni limited edition, tuan-tuan. Muka kita dalam dunia ni seorang kita je muka macam ni, tuan-tuan. Mungkin ada orang kata 7 orang hampir-hampir sama, tapi tak serupa, tuan-tuan. Patut kita bersyukur pada Allah, Allah pilih pattern muka kita ni untuk ciptakan kita, tuan-tuan. Bersyukur pada Allah sebagai tanda kesyukuran kita tak lari daripada Allah Ta'ala, tak lari daripada rumah Allah, tak lari daripada kalam Allah, tak lari daripada zikrullah, tak lari daripada jalan-jalan Allah SWT. Itu tanda kesyukuran. Tetapi Masya Allah, dunia ni telah menjadi pemisah antara kita dengan Allah SWT, sehingga menyebabkan kita menjadi berubah, kita jadi orang yang lalai, kita jadi orang yang ingkar, kita durhaka pada Allah Ta'ala. Bahkan ada sampai ke tahap kita telah menentang Allah Ta'ala secara terang-terangan, macam Fir'aun laknatullah alaih. Dia telah mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, mengaku sebagai Tuhan pula. Masya Allah, hamba Allah Ta'ala yang paling lemah, yang paling kerdil dalam dunia ini adalah manusia. Tetapi Masya Allah, kerana dunia memisahkan kita, sebagaimana saya beritahu tadi, dunia ini menjadi musuh kepada Allah, dibenci oleh Allah kerana dia menjauhkan hamba Allah daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, dunia ini menjadi musuh bagi wali-wali Allah. Kenapa, tuan-tuan? Dengan sebab dunia ini menyebabkan wali Allah semakin susah nak beribadat kepada Allah, sebab ada tawaran-tawaran di dunia, Masya Allah, bila datang. Yang ketiga, tuan-tuan, dunia ini menjadi musuh kepada musuh Allah Ta'ala, sebab dunia ini musuh Allah tak akan bertaubat. Dia tak akan kembali kepada Allah. Dia tengok, aku buat dosa pun badan aku sihat juga. Allah bagi aku makan 3 kali sehari juga, kenyang macam orang lain. Aku tak bertaubat pada Allah pun malam nanti tidur nyenyak juga.
anak kita sihat juga, kenderaan kita okey juga. Kadang-kadang tuan-tuan kita terpedaya, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kenikmatan dalam keadaan kita durhaka kepada Allah, supaya ini istidraj, supaya Allah Ta'ala nak biarkan kita. Allah beritahu wa umli lahum innaka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami biarkan mereka lemas dalam dosa, bergelumang dalam dosa dalam keadaan mereka tak menyedari apa-apa. Wa umli lahum, akan tiba satu hari nanti kami hantar malaikat untuk tangkap mereka. Inna kaidi matin, tangkapan aku sangat-sangat berat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tangkapan Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, kata Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, kalaulah Allah Ta'ala tak hantar Nabi pun, kita wajib taat perintah Allah Ta'ala. Kalau Nabi tak datang pun beritahu kepada kita kewajipan-kewajipan kita terhadap Allah Ta'ala, kita wajib taat kepada Allah, wajib berjaya dalam kehidupan dunia, kerana Allah dah bagi akal kepada kita. Dengan akal ini macam-macam benda kita boleh hasilkan, boleh kita ciptakan, boleh kita wujudkan untuk dapatkan keselesaan dalam hidup. Kita boleh fikir tuan-tuan, orang kafir pun boleh fikir, orang beriman pun boleh fikir, orang taat pun boleh fikir, orang ingkar pun boleh fikir. Macam mana cara nak makan, macam mana cara nak bagi makan pada anak dan isteri. Tetapi satu benda yang kita tak akan mampu nak fikir kalau Allah Ta'ala tak hantar Nabi-Nabi, iaitu kejayaan di alam akhirat. Masya Allah, kerana itu dakwah setan jadi mudah. Sebab apa tuan-tuan? Setan dakwah kepada benda yang nampak, Masya Allah. Nampak keseronokan itu ada dalam dosa. Setan memperlihatkan, Masya Allah, orang yang taat kepada Allah hidup menderita, dia nampak bagi memperlihatkan. Tengok orang tu susah, dia semayang bang pun tengok dia kehidupan dia susah juga. Dia taat pada Allah pun tak ada beza kehidupan dia dengan orang lain. Tetapi dia faham sepatutnya orang taat pada Allah, hidup dia makin senang daripada orang yang ingkar pada Allah Ta'ala. Tetapi hakikat sebenarnya tuan-tuan, Nabi-Nabi nak bawa umat dia masuk ke syurga sangat susah. Sebab apa yang Nabi bawa itu janji akhirat tuan-tuan. Yang Nabi bawa ni janji pahala, janji syurga. Yang boleh Nabi SAW bagi ceritakan kepada kita, bila mana kita taat perintah Allah, Allah bagi ketenangan dalam kehidupan kita di dunia. Bila kita kembali kepada Allah, Allah telah akan muliakan kita daripada hina, Masya Allah. Nabi-Nabi, kerana mereka ni adalah satu orang makhluk Allah Ta'ala yang mempunyai kasih sayang yang mendalam kepada umat. Kalau iblis dia ada dendam kesumat kepada manusia, Nabi-Nabi terbalik daripada para-para syaitan, para iblis, Nabi-Nabi semua dalam hati mereka ada sayang yang mendalam kepada umat. Dia akan ubah seburuk-buruk manusia, berubah menjadi sebaik-baik manusia. Kita dapat tengok tuan-tuan sepanjang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia. Dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam ada kerinduan pada umat, sayang pada umat, kasih pada umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, telah datang satu rasul, Allah hadiahkan rasul ini kepada kita umat akhir zaman, yang mana sifat rasul tadi masya-Allah azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi tak sanggup tengok umat dia menderita di dunia dan di alam akhirat. Harisun alaikum, Nabi yang sangat tamak supaya segala kebaikan, segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah, semua Allah bagi pada umat dia belaka. Ini harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh penghuni syurga semua umat aku belaka. Ini keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantar untuk berdakwah kepada satu umat, satu masyarakat yang paling buruk dalam sepanjang sejarah, itulah para-para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nabi dihantar untuk berdakwah, mentarbiah, mendidik penyembah-penyembah berhala tuan-tuan. Hari ini kita nak berdakwah mudah saja tuan-tuan. Kita cuma nak berdakwah orang dah memang Islam. Orang dah memang Masya Allah, dia dah memang tahu sembahyang tu wajib. Dia dah memang tahu baca Quran Masya Allah. Cuma mereka tu kadang-kadang duduk dalam suasana lalai, menyebabkan mereka jauh daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebab-sebab yang tertentu menyebabkan mereka jauh daripada agama Allah Ta'ala. Kadang-kadang mereka jauh daripada agama sebab perangai orang agama sendiri kadang-kadang. Tetapi Masya Allah, bagi Nabi Muhammad SAW nak mendidik satu masyarakat yang mana mereka ini penyembah berhala yang tegar tuan-tuan, peminum arak yang tegar, penjudi yang tegar. Mereka ini semua dosa maksiat itu bukan sekadar buat, tapi telah masuk kecintaan pada dosa itu dalam hati mereka tuan-tuan. Tetapi Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Subhanahu Wa Taala letak kepada manusia ni marhalah-marhalah untuk mereka berubah tuan-tuan dalam hidup manusia ni. Allah bagi peluang kita berubah tuan-tuan. Allah Ta'ala yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dia tak letak halangan. Kalau kita hari ni tengok orang buat dosa tuan-tuan, kita dah beritahu awal,
orang ni tak ada chance dah masuk syurga ni. Ha, kalau kita manusia tuan-tuan, sebab itulah Allah SWT beritahu, awum yaqsimuna rahmat rabbik, merekakah yang membagi-bagikan rahmat Allah di kalangan manusia ni? Wa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, kami yang membahagi-bahagikan kehidupan kamu dalam kehidupan dunia ni. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin, kami angkat darjat sebahagian kamu lebih tinggi daripada darjat orang lain. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, supaya orang ni memperlekehkan orang-orang yang lebih rendah daripada mereka. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, sedangkan rahmat Allah lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Kadangkala Allah Ta'ala lahirkan kita sebagai orang yang baik, Allah nak tengok adakah kita pandang buruk, pandang lekeh kepada orang yang jahat tuan-tuan, pada orang yang melakukan dosa dan maksiat. Maka tuan-tuan dan rahmati oleh Allah SWT sekalian, Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi paling hebat, sebab Nabi nampak semua penyembah-penyembah berhala ni satu hari nanti akan jadi calon ahli syurga tuan-tuan. Masya Allah, hari ni kita, kalau kita satu orang ustaz, satu orang guru, kita ni dapat didik budak yang dah baik tuan-tuan, berjaya jadi hafiz Quran, jadi ulama tuan-tuan, jadi wali-wali Allah, jadi kekasih Allah, itu tak dianggap hebat tuan-tuan. Tetapi orang hebat dia boleh didik orang yang tidak baik menjadi baik tuan-tuan, menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Macam mana para-para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada buruk, daripada berada dalam jemaah syaitan, dalam tangkapan syaitan. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Azazil tengok para-para sahabat ni, dia senyum tuan-tuan. Sebab apa? Di markas tauhid ini, tempat manusia sepatutnya mengesakan Allah, sekarang dah jadi sarang syirik pada Allah Ta'ala. Masya Allah, suka syaitan tengok perkembangan ini. Dia kata, kalaulah kiamat datang sekarang ni, bererti azam aku nak bawa anak cucu Nabi Adam masuk ke neraka itu menjadi kenyataan. Tetapi Allah Ta'ala kecewakan syaitan tuan-tuan. Allah lahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ulul azmi, ketua bagi ulul azmi, Nabi mempunyai keazaman nak bawa seluruh umat dia kembali kepada Allah Ta'ala, nak bawa seluruh umat dia masuk ke syurga Allah Ta'ala. Nabi nak didik para-para sahabat jadi seburuk-buruk manusia menjadi sebaik-baik, semulia-mulia manusia. Yang mana kita tengok Masya Allah sepanjang sejarah, ada beberapa orang sahabat yang dididik, bukan beberapa orang, semua sahabat. Tetapi contohnya tuan-tuan, sebagaimana Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala. Dulu Bilal sebelum Islam, siapa dia tuan-tuan? Siapa kenal Bilal? Bahkan orang pandang hina pada dia tuan-tuan. Tetapi Nabi Muhammad SAW menggunakan pendekatan dakwah dengan secara Masya Allah. Hari ini Allah sebut dalam Quran, dakwah dia ada tiga tuan-tuan. Yang pertama, watawasaw bilhaq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Masya Allah, kita kena cerita kebenaran. Apa itu benar? Mati itu benar, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Azab kubur itu benar, Masya Allah. Masya Allah, perhimpunan di padang mahsyar itu benar. Mizan itu benar. Titian sirat itu benar. Syurga dan neraka itu benar, Masya Allah. Ini kebenaran kita kena pesan di kalangan manusia, supaya manusia kembali berubah, Masya Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah SWT. Yang kedua, Allah telah beritahu, watawasaw bisabr. Bila mana orang nak berubah tuan-tuan, nak berhijrah, kadang-kadang dia akan menghadapi ujian ekonomi tuan-tuan, Masya Allah. Bila dia menghadapi ujian, kita kena cerita tentang kesabaran, berpesan-pesan dengan kesabaran, Masya Allah. Bila kita berubah tuan-tuan, kadang-kadang masa kita buat kerja tak elok dulu, tak ada pun sakit, kadang-kadang tak ada pun ujian sampai tak ada nak makan, kadang-kadang tak ada apa pun berlaku pada kita. Tetapi bila kita nak berubah, bila kita nak berhijrah tuan-tuan, kadang-kadang datang satu persatu ujian. Sebenarnya jangan kita anggap ujian itu satu musibah, tetapi kita kena anggap ujian itu adalah merupakan tanda kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada para-para sahabat, satu hari ketika mana para-para sahabat mengalami kelaparan yang teramat sangat. Masya Allah, sekumpulan para-para sahabat datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami dah tak tahan menanggung penderitaan ini, ya Rasulullah. Tolonglah doa pada Allah, semoga Allah Ta'ala bagi pertolongan, kemenangan pada orang Islam sekarang juga. Maka apa jawab kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah kamu, sesungguhnya ada orang di kalangan umat kamu sebelum kita dulu berkorban untuk agama. Dia berhijrah, dia beriman pada Allah, dia beramal soleh, dan dia menyebarkan agama Allah Ta'ala. Dalam keadaan mereka berdakwah tuan-tuan, kadang-kadang mereka ditangkap oleh raja yang zalim, sehingga raja yang zalim akan sikat daging-daging di badan mereka sehingga tanggal dengan sikat besi,
sehingga tanggal kulit mereka, daging mereka daripada tulang mereka. Ada sebahagian di kalangan umat sebelum kamu, kerana agama Allah digergaji sampai terbelah dua badan mereka sekalipun, mereka masih sabar dengan ujian yang mereka alami. Tetapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum tastajilun, tetapi kamu pada hari ini sangat-sangat gelojoh, baru sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala ujian yang Allah bagi kepada kita ni ikut kadarjat iman kita, tuan-tuan. Sebenarnya kadang-kala ketika mana kita beritahu kita cinta pada Allah dan Rasul, tuan-tuan, di saat itulah Allah Ta'ala akan uji pada kita. Kalau kita tak cakap, Allah tak uji. Tapi bila mana kita melafazkan, demi Allah saya cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang sahabat beritahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah aku terlalu dan teramat-amat mencintai tuan. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu amlik lisanak, kamu kena tahan lidah kamu, jangan cakap lagi aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, sahabat tapi kata, ya Rasulullah, demi Allah aku terlalu mencintai tuan lebih daripada sesiapa pun. Nabi kata, amlik lisanak, tahan lidah kamu, jangan cakap demikian. Bukan senang satu orang nak mengaku cinta pada Allah dan Rasul. Maka pada kali yang ketiga, demi Allah ya Rasulullah, aku cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW beritahu, kalau begitu bersedialah menerima ujian daripada Allah yang akan datang ke dalam hidup kamu secepat air yang mengalir. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak ajak orang memperbaiki diri, kita kena bawa sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita ajak kepada kebenaran. Yang kedua, kita pesan dengan kesabaran. Yang ketiga, Allah pesan watawasaw bil marhamah, berpesan-pesan dengan kasih sayang. Masya Allah. Tak boleh kita nak berdakwah ni tuan-tuan dengan kekasaran. Masya Allah. Allah telah sendiri beritahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apa resepi nak tarik orang yang jauh daripada agama Allah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin min Allah lintalahum, dengan berkat rahmat yang Allah campak dalam hati kamu wahai Muhammad, kamu telah berlemah lembut terhadap orang di sekeliling kamu, sahabat-sahabat kamu. Masya Allah. Masya Allah, hari ini kalau kita tengok orang nak datang kepada agama Allah Ta'ala, yang pertama sekali syarat dia mesti lemah lembut, tuan-tuan. Walau pun tafazzan ghalizal qalbi, seandainya hati kamu keras, hati kita ni terlalu syadid, tuan-tuan, tegas sangat dengan orang dalam bab agama ni, tuan-tuan. Ghalizal qalbi, hati kita sangat keras dan mulut kita ni terlalu lancang, tuan-tuan, kasar sangat bahasa kita, maka Allah Ta'ala beritahu, lan faddu min hawlik, seluruh manusia akan lari daripada kamu. Dakwah kamu tak akan berjaya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu bila kamu nampak sahabat-sahabat kamu melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka apa yang patut kamu buat? Yang pertama sekali, fa'fu anhum, maafkanlah kesalahan mereka. Anggap seolah-olah mereka tak pernah buat salah sekalipun. Yang kedua, Allah Taala beritahu, wastaghfir lahum, di malam hari sebut nama mereka, minta supaya Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Masya-Allah. Malam hari Nabi SAW doa pada Allah Ta'ala. Pada malam Jumaat, Nabi sebut, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada dua Umar, iaitu Umar bin Hisham Abu Jahal, ataupun kuatkan Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tetapi Masya Allah, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, Allah pilih Islam untuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ulama' kata ada dua ciri-ciri orang yang layak menerima hidayah daripada Allah Ta'ala. Walaupun dia teruk macam mana, jahat macam mana, kalau dia ada dua sifat ini dalam diri dia, dia akan berpeluang untuk terima hidayah daripada Allah. Yang pertama, tuan-tuan, ulama' kata mesti ada adab dalam diri kita terhadap alim ulama', terhadap orang-orang soleh, tuan-tuan. Adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah, kena ada, tuan-tuan. Kita tengok dalam sepanjang sejarah, Masya Allah, tukang sihir yang nak berlawan, nak beradu sihir dengan Nabi Allah Musa AS, daripada tukang sihir macam mana boleh berubah jadi orang beriman, sehingga akhirnya mereka rela dibunuh, dipasung oleh Fir'aun, disalib oleh Fir'aun, dibunuh di atas, Masya Allah, batang-batang kurma. Apa yang menyebabkan mereka dapat hidayah dengan begitu istimewa sekali? Ulama' kata sebab mereka ada adab dalam kehidupan mereka. Selalunya walaupun orang tu teruk macam mana, selagi dia ada adab dengan orang yang baik, dengan orang-orang soleh, ada adab dengan alim ulama, Masya Allah, ada peluang dia menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana mereka nak berlawan sihir, adab mereka dengan Nabi Musa AS, wahai Musa, kamu nak lempar tongkat dulu ke ataupun kami yang lempar tongkat dulu? Masya Allah. Itu adab mereka dengan Nabi Allah Musa AS. Ulama' kata berkat adab itu Allah bagi hidayah kepada mereka. Satu lagi, tuan-tuan rahmati oleh Allah SWT sekalian, orang nak dapat hidayah ni mesti ada tolak, mesti ada keinginan,
Allah Taala berfirman dalam Quran, wa yahdi ilaihi may yunib. Allah Taala akan bagi hidayah kepada orang yang ada sifat inabah dalam hati. Apa sifat inabah? Iaitu perasaan ingin kembali, perasaan nak balik kepada Allah Taala, nak balik kepada perintah Allah, rasa nak semayang, rasa nak puasa, rasa nak zakat, rasa nak haji, rasa nak datang ke rumah Allah Taala. Ada perasaan keinginan nak kembali kepada Allah Taala, orang ni pasti akan mendapat hidayah daripada Allah Taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masya-Allah, dia dalam diri dia ada sifat talak, tuan-tuan, ada keinginan, ada inabah dalam hati dia. Bila mana dipukul adik perempuan dia dengan pukulan yang sangat dahsyat, menyebabkan wajah adik perempuan dia berdarah, tuan-tuan. Pada hari itu ketika mana dia pegang Quran, baca Quran, masya-Allah, bila adik dia suruh mandi, dia sanggup mandi, sanggup bersusah payah, bererti dalam hati dia ada sifat inabah. Akhirnya Allah Taala bagi hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu, Allah tak bagi hidayah kepada Abu Jahal. Orang yang tak nak kepada hidayah, Allah Taala tak akan bagi. Sebab itu ulama kata hidayah dia benda paling mahal, tuan-tuan. Sebab itu tiap-tiap hari dalam sembahyang kita 17 kali kena minta hidayah. Minta hidayah dan minta kekal dalam hidayah, tuan-tuan. Ha, hidayah ni bukan satu benda yang Allah bagi terus sampai mati. Allah Taala bagi hidayah kepada orang yang berkehendak, dan Allah tengok hati dia, masya-Allah, selagi mana dia menghargai hidayah yang Allah Taala bagi, selagi mana dia nampak keburukan diri dia yang terdahulu, tuan-tuan, masya-Allah, selagi itu, tuan-tuan, Allah Taala akan terus limpahkan hidayah, hidayah dan taufik kepada mereka. Sebab itulah, tuan-tuan, rahmati oleh Allah SWT sekalian, kita tengok macam mana perubahan yang berlaku kepada para-para sahabat. Macam saya sebut sebentar tadi kisah Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Macam mana perubahan yang Nabi SAW telah ubah dia daripada satu orang hamba yang tidak berguna, tuan-tuan, di mata manusia. Akhirnya setelah mana dia beriman pada baginda SAW, mengucapkan kalimah syahadah, tiap-tiap hari Nabi himpit Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Nabi SAW beritahu, wahai Bilal, malam ni kamu tidur insyaAllah, biar saya yang buat kerja kamu pada malam ini, masyaAllah. Nabi SAW pun bantu Bilal menyempurnakan kerja dia. Bilal merasakan nikmat yang paling indah pada malam itu. Buat kali pertama seumur hidup, aku merasa nikmat nyenyaknya tidur, masyaAllah. Terima kasih kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hati Bilal dah mula tertanya-tanya, Muhammad ni tolong-tolong aku ni, apa yang dia nak daripada aku sebenarnya? Kalau dia nak harta, nakkan sesuatu, aku tak ada apa-apa nak boleh bagi pada dia. Mengapa dia datang himpit pada aku? Ini pertanyaan yang datang dalam hati Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Maka hari yang kedua datang lagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, malam ni kamu rehat lagi, aku yang akan buat kerja kamu. Hari yang kedua semakin kuat pertanyaan dalam hati Sayyidina Bilal. Dia belum tanya, tapi dia tertanya-tanya, apakah yang diinginkan oleh Muhammad daripada diri aku? Masya Allah, tuan-tuan mulia, pada hari yang ketiga, bila mana Nabi SAW datang lagi suruh Bilal tidur, hari ini sebelum aku tidur, wahai Muhammad, aku nak tahu apa sebab kamu ikram aku, kamu layan aku dengan layanan yang terbaik, apa yang kamu nak daripada aku? Demi Allah, kata baginda SAW, aku tak nak apa-apa daripada harta benda dunia daripada kamu, tetapi aku hanya ingin supaya kamu menjadi orang beriman pada Allah. Ucaplah kamu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau begini akhlak kamu, wahai Muhammad, hari ini juga aku jadikan engkau sebagai saksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia telah bersaksi bersyahadah di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana Bilal berhijrah, tuan-tuan, hakikat sebenarnya bila manusia ini kembali kepada Allah, Allah Taala berjanji nak limpahkan berbagai-bagai rahmat dan nikmat kepada manusia. Hakikat sebenarnya tanda kesempurnaan manusia ni buat dosa, tuan-tuan. Allah Taala, Nabi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seandainya dalam dunia ini dipenuhi dengan orang yang taat kepada Allah sekalipun, akan tiba satu hari nanti Allah Taala akan hapuskan semua orang yang taat. Allah akan binasakan keturunan yang taat ini, tuan-tuan. Allah lahirkan keturunan pendosa-pendosa di kalangan manusia. Tetapi akan tiba satu hari nanti, setelah mana mereka jauh daripada Allah, mereka jauh daripada Allah, jauh daripada perintah Allah, tiba satu hari nanti Allah telah akan sirami hati mereka dengan nur hidayah. Di saat itu mereka lebih dicintai oleh Allah daripada golongan yang pertama tadi, tuan-tuan. Masya Allah, sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu, di antara sifat-sifat Allah Ta'ala ini adalah maha penerima taubat, yang mana Allah Ta'ala itu lebih suka, lebih gembira dengan taubat, dengan kembalinya satu orang hamba ni, tuan-tuan, lebih daripada satu orang Arab Badui. Yang mana Arab Badui ni, tuan-tuan, rahmati oleh Allah SWT, satu hari orang Arab ni berjalan di tengah tengah padang pasir, tuan-tuan, berjalan, tiba-tiba dia terasa nak buang air kecil. Dia pun buat keputusan, insyaAllah saya turun daripada unta saya. Dia pun pergilah buang air, masyaAllah.
Bila mana dia balik daripada buang air kecil, tuan-tuan qada hajat, dia terkejut, dia tengok unta yang ditambat tadi telah hilang, tuan-tuan. Masya-Allah, dia pun puas mencari hulu kilir. Masya-Allah, tak jumpa-jumpa dengan unta dia. Akhirnya dalam keadaan dia kecewa, masya-Allah, tak ada harapan dah aku nak jumpa dengan unta aku ni. Masya-Allah, akhirnya dia buat keputusan, aku nak berjalan ni beribu-ribu kilometer lagi, tak mungkin aku akan hidup sampai ke sana. Jadi dia kata lebih baik aku tunggu mati di bawah pokok, masya-Allah. Maka orang-orang Abadui tadi berlakon-lakon mati, tuan-tuan, pejam mata. Duduk bawah pokok, pejam-pejam mata, konon-konon nak mati. Tiba-tiba tengah-tengah dia dalam keadaan dia bersiap sedia nak mati, tuan-tuan. Mulut dah rasa dahaga, lapar, makanan semua unta dah bawa lari, tuan-tuan. Maka tiba-tiba dia terdengar suara sesuatu sedang berada di tepi telinga dia, masya-Allah. Bila dia buka mata dia, tuan-tuan, apa berlaku? Dia tengok, masya-Allah, rupanya unta yang dia cari tadi puluh kilo tiba-tiba betul-betul ada depan mata dia. Apa yang dia buat, tuan-tuan? Dia terus melompat, dia pegang muka unta, dia cium, tuan-tuan, unta tadi. Dia kata, kemana kau pergi, wahai unta? Aku cari kamu puluh kilo, kamu tak kamu menghilangkan diri. Masya-Allah, sekarang bila mana aku dah buat, aku dah putus asa daripada kamu, kamu datang pula dengan aku, masya-Allah. Apa yang terjadi kepada kamu? Kerana terlalu gembira dia dengan kembalinya unta kepada dia, kepada tuan unta, tuan unta sampai tersasul mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkaulah hamba-hambaku dan aku adalah Tuhanmu, masya-Allah. Tersasul mulut dia kerana terlalu gembira dengan kembalinya unta dia. Tetapi kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat satu orang hamba yang jauh daripada Allah Ta'ala lebih daripada gembiranya tuan unta dengan kembalinya unta kepada Allah SWT. Begitu sayangnya Allah kepada manusia. Sebab itu dalam satu kisah pada zaman Bani Israel dahulu, tuan-tuan, zaman terdahulu, tuan-tuan, ada satu orang penyembah berhala. Masya-Allah, dia sembah berhala 80 tahun, dia lari daripada Allah Ta'ala. Dia menjauhkan diri daripada Allah, bahkan dia tak mengaku Allah sebagai Tuhan dia, tuan-tuan. 80 tahun dia sebut Tuhan selain daripada Allah. Dia memperhambakan diri dia kepada batu, tuan-tuan. 80 tahun. Maka masya-Allah, tiba satu hari Allah nak dia kembali kepada Allah Ta'ala. Allah datangkan satu ujian kepada hamba tadi, masya-Allah. Ujian dia apa, tuan-tuan? Bila mana dia susah payah, dia selama ini buat baik pada berhala dia, jaga berhala dia sungguh-sungguh dengan harapan satu hari nanti bila aku susah, berhala inilah akan tolong aku, masya-Allah. Tetapi kerana berhala itu batu, tuan-tuan, satu hari Allah nak hamba tadi kembali kepada dia, maka Allah telah datangkan satu musibah yang menimpa hamba tersebut, masya-Allah. Bila musibah datang, dia pun mulalah, masya-Allah, mula baca mantra-mantra dia, dipuji berhala dia, ya sanam, ya sanam, ya sanam, wahai berhala, tolonglah aku, wahai berhala, tolonglah aku, waliyazubillah, wahai berhala, tolonglah aku. Tetapi kerana berhala tadi tak bernyawa, tuan-tuan, tidak ada roh dan tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Sesungguhnya Allah beritahu, innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya makhluk yang kamu harap selain daripada Allah boleh tolong kamu, la yakhluqu dzubaban, betapa lemahnya makhluk itu, nak cipta seekor lalat pun tak mampu. Maka Allah beritahu, wa yaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min, kalau lalat cabut sesuatu, ambil air depan berhala tadi, bawa lari, tuan-tuan, lemahnya berhala tersebut nak tarik balik air tersebut pun tak mampu. Maka Allah kata, dha'afa talibu wal matlub, hamba yang mencari makhluk untuk minta tolong, hamba pun lemah, yang dicari pun lemah juga, masya-Allah. Maka Allah telah tahu hamba di dalam kerugian, hamba yang mencari dunia ni dalam kerugian, tuan-tuan. Akhirnya Allah Taala sampai satu masa bila mana hamba tadi dah kecewa dengan berhala tak boleh tolong dia, dalam keadaan dia sangat kecewa dengan berhala dia selama ini, wahai berhala, aku sembah kamu, aku puja kamu, aku tolong kamu, aku buat baik pada kamu dengan harapan bila aku susah kau boleh tolong aku. Tetapi pada hari ini ketika mana aku sangat-sangat memerlukan pertolongan kamu, mengapa kamu tak hadir tolong aku? Akhirnya dalam keadaan dia sangat-sangat kecewa, dia pun dah penat, dah letih daripada disebut, ya sanam, ya sanam, ya sanam, tiba-tiba tersasul daripada mulut dia, dia tersebut, ya samad, masya-Allah, wahai Allah yang seluruh makhluk berhajat kepada dia dan dia sikit pun tidak berhajat kepada sesiapa pun di kalangan hamba dia. Masya-Allah, di kali itu Allah Subhanahu wa taala beremosi, labbaik ya abdi, aku datang untuk tolong kamu, wahai hamba-ku, masya-Allah. Di kali itu malaikat mengiling kepala, tuan-tuan, bila tengok Allah bantu si penyembah berhala tadi yang dah 80 tahun sembah berhala selain daripada Allah Ta'ala, yang sebut nama selain daripada Allah. Malaikat tanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hari ini kami tengok engkau melakukan satu tindakan yang sangat-sangat ajaib, sangat-sangat pelik, ya Allah.
Kenapa dia kata di sisi engkau dosa paling berat yang dilakukan oleh manusia ini adalah syirik, dia kata. Tetapi mengapa pada hari ini setelah 80 tahun dia melakukan syirik kepada engkau ya Allah, bila mana dia ditimpa dengan susah payah, hari ini disebut terlebih dahulu nama berhala-berhala dia, tetapi dalam keadaan tersasul disebut nama engkau, tetapi mengapa engkau tolong dia wahai Allah, sedangkan hamba tadi melakukan dosa yang paling engkau benci sekali. Maka di kali itulah tuan-tuan, ulama kata Allah jawab dengan dua jawapan. Yang pertama Allah kata, bila mana dia panggil nama berhala dia berkali-kali, berhala tak jawab. Ketika mana dia panggil ya Somad, kalau aku pun tak jawab, Allah kata apa beza antara aku dengan berhala. Masya Allah. Yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, Allah SWT beritahu kepada para-para malaikat, kamu wahai para-para malaikat sama sekali tak pernah mengetahui, tak pernah memahami betapa dalamnya cinta dan rindu aku kepada hamba-hamba aku. Ketika mana dia lari daripada aku, ketika mana dia menjauhkan diri daripada perintah-perintah aku, jauhkan diri daripada masjid-masjid aku, dia menjauhkan diri daripada kalam aku, di saat itu siang, malam, pagi, petang aku menanti bila hamba aku nak kembali kepada aku. Aku rindu dengan mereka. Ketika mana pada hari ini hamba tadi tersasul tersebut nama aku kerana aku terlalu rindu dengan hamba tadi, aku tolong dia, aku selesaikan masalah dia, aku sempurnakan hajat dia, kerana aku dah tak tahan menanggung rindu aku kepada hamba aku, bila dia nak kembali bertaubat kepada aku. Dan Allah Ta'ala sangat gembira dengan kembalinya hamba Allah Ta'ala kepada Allah lebih daripada sesiapa pun, lebih daripada unta yang hilang, Masya Allah, yang dijumpai oleh tuan dia. Sebab itulah ketika mana para-para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang tadinya Masya Allah penyembah-penyembah berhala, akhirnya mereka berubah menjadi kekasih-kekasih Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi kemuliaan yang sangat banyak kepada mereka. Salah satu daripada kemuliaan yang Allah bagi kepada Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu, kita dapat tengok tuan-tuan mulia, tuan-tuan mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemuliaan yang pertama Allah bagi pada Sayyidina Bilal yang tak pernah Allah bagi kepada sesiapa pun, bila mana dia berubah 360 darjah tuan-tuan, apa berlaku? Allah Ta'ala bagi kemuliaan yang pertama, semenjak daripada hari ini Sayyidina Abu Bakar telah beli Sayyidina Bilal, merdekakan dia wahai Bilal, semenjak daripada hari ini kamu tak perlu lagi jadi hamba kepada makhluk, semenjak daripada hari ini kamu bebas menjadi hamba kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kemuliaan yang pertama dikecapi oleh Sayyidina Bilal. Selama ini daripada kecil aku jadi hamba kepada manusia begitu hina, tetapi sekarang tiba masa aku mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama kata bukan sekadar itu kemuliaan Allah bagi. Bila kita berubah, bila kita berhijrah, bila kita niat nak baiki diri, kita nak islah diri kita tuan-tuan, kemuliaan yang kedua Allah bagi pada Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu, masya-Allah tuan-tuan mulia, iaitu Allah Subhanahu wa taala lantik Sayyidina Bilal Al-Habsyi menjadi khadam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Hari ini dalam majmuk kita, dalam perhimpunan kita pada malam ini, tuan-tuan boleh beritahu kepada saya, adakah kerja dalam dunia yang lebih mulia menjadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang bagi peluang kepada kita, offer kepada rakyat Malaysia, kalaulah Nabi hidup zaman sekarang tuan-tuan, offer siapa nak jadi pembantu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yakin semua orang kaum ibu dekat belakang rela meninggalkan apa-apa pekerjaan untuk jadi pembantu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masya-Allah rela orang laki-laki menjadi khadam Rasulullah sepanjang hayat kita, kerana kita tahu orang yang banyak berkhidmat pada Rasulullah, khidmat pada ahli ulama, khidmat pada orang soleh, keberkatan yang luar biasa Allah nak bagi dalam kehidupan mereka. Sedangkan Bilal Allah Ta'ala lantik dia bukan sekadar menjadi khadam biasa, tetapi menjadi khadam khusus. Dia yang dilantik untuk menyediakan air wuduk Nabi Muhammad SAW di pagi hari. Dia yang menyediakan sugi Rasulullah SAW untuk bersugi gigi. Dia sediakan tongkat, dia sediakan kasut, dia sediakan kelengkapan untuk Nabi beribadah kepada Allah, dan persiapan nak tidur dia sediakan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ini kemuliaan yang Allah bagi bila mana Bilal berubah tuan-tuan, bila mana Bilal berhijrah tuan-tuan, bila mana dia bersedia untuk mengubah cara hidup dia, Allah Ta'ala bagi kemuliaan yang kedua yang tak pernah dia alami sepanjang hidup dia, Masya Allah. Kemuliaan yang ketiga Allah bagi pada Sayyidina Bilal bila mana dia berubah 360 darjah tuan-tuan, Masya Allah tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala lantik Sayyidina Bilal menjadi muazzin di Masjid Nabi, Masya Allah. Kalau kita hari ini jadi muazzin di Masjid Ar-Ridwan ni pun kita dah gembira dah tuan-tuan. Bangga dah kita dapat jadi muazzin di sini tuan-tuan. Kalau dapat jadi muazzin di Masjid Negara, lagi kita bangga tuan-tuan. Tetapi kalau kita dapat jadi muazzin di Masjidil Haram sekarang ini, kita lebih bangga lagi tuan-tuan. Tetapi bayangkan Sayyidina Bilal menjadi muazzin di Masjid Nabawi pada zaman Nabi SAW masih hidup.
Suara Bilal berkumandang melaungkan azan. Ulama kata tiap-tiap kali Bilal melaungkan azan, Allah bagi kemuliaan pada orang yang dulunya dipandang hina. Tetapi bila dia ambil agama dalam kehidupan dia, bawa perintah-perintah Allah dalam kehidupan dia, bawa sunnah Nabi dalam kehidupan dia, tuan-tuan, dicinta pada Allah dan Rasul, di saat itu Masya Allah, kemuliaan yang ketiga, tiap-tiap kali Bilal melaungkan azan, suara Bilal menembusi 7 petala langit sampai ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, bila mana satu orang berubah, berhijrah tuan-tuan 360 darjah, kita tengok kemuliaan yang Allah bagi. Kemuliaan yang keempat Allah bagi pada Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi dengar suara tapak kaki Bilal mendahului perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini satu benda yang paling pelik tuan-tuan. Patut anak murid berjalan kaki di belakang tuan guru. Tuan guru kena jalan depan, anak murid kena jalan belakang. Tetapi macam mana ini terbalik. Pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki Bilal mendahului perjalanan Rasulullah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kata alim ulama, nanti di padang mahsyar Allah sediakan unta yang diperbuat daripada emas untuk ditunggangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Tetapi nanti pemandunya adalah Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Sehingga ketika mana baginda SAW ketuk pintu syurga, malaikat Ridwan akan bertanya, man anta, siapa kamu yang berani ketuk pintu syurga pada hari ini? Dia jawab, ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetuk pintu syurga pada hari ini, bukan orang biasa tetapi adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata malaikat Ridwan penjaga syurga, bergembiralah kamu semua ahli syurga, hari ini hari yang dinanti-nanti, hari yang kita tunggu-tunggu telah pun tiba. Buka kelapan-lapan pintu syurga untuk kita sambut ahli syurga masuk ke dalam syurga. Ketika mana ahli syurga nak melangkah kaki masuk ke syurga, kaki yang pertama melangkah adalah kaki Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Bila mana dia melakukan perubahan dalam hidup, sebenarnya Allah telah muliakan kita tuan-tuan, bukan Allah hinakan kita. Allah tambah lagi nikmat-nikmat yang tak pernah kita kecapi seumur hidup bila kita berubah 360 darjah macam mana berlaku pada para-para sahabat. Allah SWT muliakan mereka masya-Allah. Hadirin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, kenikmatan yang kelima yang Allah Ta'ala bagi kepada Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu, ketika mana dia mula berhijrah, dia mula berubah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala lantik Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu menjadi gubernur di negeri Syam tuan-tuan. Masya-Allah, tak pernah kita dengar sejarah orang Arab dipimpin oleh orang kulit hitam, tetapi masya-Allah Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lantik dia menjadi pemimpin yang mulia. Satu masa dahulu dia adalah hamba Allah Ta'ala, tetapi bila dia berhijrah tuan-tuan, bila dia berubah 360 darjah, maka akhirnya banyak kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia masya-Allah. Hari ini kita tengok pula pada diri kita tuan-tuan. Kita hari ini masya-Allah banyak perubahan dah kita buat. Kadang-kadang masya-Allah banyak dah amalan yang dulunya kita tak pernah buat. Dulu kita jarang solat, hari ini alhamdulillah kita dah dapat solat tuan-tuan. Dulu kita jarang buka Quran, hari ini kita dah mula dekat-dekat dengan Quran. Dulu kita jarang berzikir pada Allah, sekarang dah mula berzikir. Dulu jarang duduk iktikaf dalam masjid, sekarang alhamdulillah kita dah mula beriktikaf. Dan dulu masya-Allah kadang-kadang kita ni tak pernah duduk dalam majlis ilmu, hari ini kita dah dapat duduk dalam majlis ilmu. Dulu tak pernah kita keluar ke jalan Allah, hari ini kita dah dapat keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan rahmati oleh Allah SWT sekalian, setelah mana Allah Taala bagi hidayah kepada kita, Allah berjanji, dzalika bi'annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Yang demikian itu Allah Taala tak pernah mencabut, mengubah mana-mana nikmat yang telah Allah bagi kepada sesiapa pun di kalangan hamba dia, hatta yughayyiru ma bi'anfusihim, sehingga mereka sedia mengubah hidayah itu kepada kesesatan. Hari ini tuan-tuan, beza para-para sahabat mendapat hidayah dengan kita tuan-tuan. Para-para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka dapat hidayah melalui bimbingan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kadang-kadang kita berubah kerana kesedaran sendiri tuan-tuan. Allah telah bagi ujian sikit pada rumah tangga kita, Allah bagi ujian sikit pada bisnes kita, ataupun ada kawan kita ajak kita berubah. Kadang-kadang perubahan yang berlaku dalam diri kita ni kenapa tak kekal lama? Kadang-kadang panasnya hanya sementara, masya-Allah. Ulama kata macam air, masya-Allah, air gas tuan-tuan, masya-Allah. Kita punya semangat, kita ni josh kita dalam agama ni hanya sementara saja, kadang-kadang jadi hangat-hangat tai ayam. Kenapa berlaku demikian? Ulama kata kerana kita ni berbeza dengan para-para sahabat. Mereka ni dalam hati mereka, bila mana mereka kembali kepada agama Allah Taala, mereka betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, masya-Allah. Mereka pandang betul-betul kesilapan mereka yang dulu tu sebagai satu dosa yang sangat besar.
Kadang-kadang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah mana dia memeluk agama Islam, bila dilantik menjadi gubernur, kadang-kadang dia duduk seorang-seorang di lubuk janggut di tuan-tuan, air mata mengalir di kelopak mata dia. Dia teringat betapa mulianya Umar pada zaman sekarang. Dulu sebelum Islam, siapa kamu wahai Umar? Dia ingat diri dia tuan-tuan. Dulu kamu bela kambing pun tak pandai. Hari ini Allah telah lantik kamu menjadi khalifah bagi orang Islam. Sayyidina Umar dulu kadang-kadang dia teringat kesilapan-kesilapan dulu yang pernah lakukan, dia akan menangis tuan-tuan. Sebab itu kalau kita nak istiqamah dalam kita berhijrah, berubah tuan-tuan, kita kena senantiasa memandang kesilapan-kesilapan kita yang dulu menyebabkan kita tak berpeluang nak tengok kesilapan orang lain tuan-tuan. Kadang-kadang dulu kita tak baik tuan-tuan. Bila kita berubah, bila kita berhijrah, kita mula pandang negatif pada orang yang masih lagi belum mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Sekumpulan para sahabat datang jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mengapa kaum musyrik ini susah sangat dapat hidayah? Susah sangat kena faham Islam. Begitu jelas, begitu nyata dalam Quran dan hadis, mengapa masih lagi? Masya Allah, nak langgar perintah Allah SWT. Apa teguran daripada Allah Ta'ala? Sama kisah ini berlaku kepada sahabat-sahabat kami masa kami belajar Pakistan dulu. Sekumpulan guru-guru maulana-maulana ni, dia dah buka madrasah begitu lama. Akhirnya sekian lama dia datang jumpa dengan tuan guru yang besar-besar Masya Allah di madrasah kami di Jamiatul Ulum Al-Islamiyah. Tuan guru, kami nak minta nasihat sikit. Apa asal anak murid kami ni nakal-nakal sangat tuan guru Masya Allah? Bagi kami sedikit petua lah, macam mana nak merawat anak-anak murid yang nakal. Jawapan ni tuan guru, kita baca ayat yang Allah telah turun kepada para sahabat. Allah kata kadzalika kuntum min qablu, hampa dulu pun sama macam depa juga. Masya-Allah, zaman kau orang belajar dulu, engkau orang pun nakal menyusahkan ustaz-ustaz juga. Sekarang ni famanallahu alaikum fatabayyanu, Allah bagi hidayah kepada kamu, kamu jadi ustaz. Sekarang ni kamu risau pula tengok anak murid kamu, samalah macam kami dulu risau tengok kamu semua masya-Allah. Samalah juga dengan kita ni tuan-tuan. Dulu sebelum kita dekat dengan masjid, orang tengok kita Masya Allah, bila hamba Allah ni dapat hidayah. Tetapi setelah mana kita dapat hidayah tuan-tuan, yang pertama kita kena pandang kelemahan kita, dan yang kedua jangan kita pandang kelemahan orang lain tuan-tuan. Kita kena ada senantiasa husnuzan, kita kena sangka baik dengan Allah SWT, sangka baik dengan orang Islam. Dia ni buruk lagi sebab belum dapat hidayah ni. Kalau dia dapat hidayah, mungkin lebih baik daripada kita, mungkin jauh lebih baik daripada sesiapa pun, boleh mungkin dia ada peluang jadi wali Allah SWT. Yang kedua tuan-tuan dan rahmat, yang ketiga tuan-tuan, setelah mana kita dapat hidayah tuan-tuan rahmati oleh Allah SWT sekalian, kita kena tanam keazaman. Macam mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, salatun man kunna fihi, siapa yang ada tiga sifat ini dalam diri mereka, wajada halawatal iman, bererti dia telah mendapat kemanisan iman, telah mendapat iman yang sebenar. Kalau tidak, hijrah kita belum lagi tuan-tuan. Hijrah kita masih main-main kalau tak ada tiga sifat ini tuan-tuan. Hijrah kita akan menjadi bererti kalau kita akan jadi 360 darjah kalau kita ada tiga sifat ini dalam diri kita tuan-tuan. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Setelah mana kita berhijrah, kita kena jadi Allah dan Rasul yang paling kita cintai lebih daripada sesiapa pun dalam dunia ini tuan-tuan. Barulah kita jadi orang muhajirin yang sebenar, yang berhijrah dalam erti kata yang sebenar. Kalau kita berubah tapi kita masih banyak lagi benda yang kita sayang tuan-tuan, kadang-kadang kala kita ni tuan-tuan sayang lagi dengan dosa-dosa kita yang dulu sehingga kita tak sanggup nak tinggalkan tuan-tuan, bererti kita punya hijrah masih belum sempurna, bererti dalam hati kita belum ada cinta kepada Allah dan Rasul masya-Allah. Yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, tanda orang tu telah mendapat hakikat iman hijrah yang sebenar 360 darjah tuan-tuan, masya-Allah, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, dia akan sayang semua orang dalam dunia ni semata-mata kerana Allah. Dia bukan sayang kerana ada sebab tertentu masya-Allah, kerana sebab pangkat, kerana sebab darjat, kerana orang tu masya-Allah terkenal, kita kawan dengan dia. Orang tak terkenal, kita tak kawan dengan dia. Ini tak pernah berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menghargai semua sahabat-sahabat dia, yang kecil, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, yang berpelajaran, yang tak berpelajaran, semua disantuni oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mana-mana orang duduk dalam majlis baginda sallallahu alaihi wasallam, dia merasakan Rasulullah senyum dekat aku, Rasulullah paling mesra dengan aku, Rasulullah paling rapat dengan aku. Dalam majlis itu Rasulullah
tengok paling banyak tengok muka aku. Sahabat Nabi SAW bangga sangat dengan orang kata kemesraan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak berubah jadi muhajirin yang sebenar, orang yang berubah dalam erti kata yang sebenar, Masya Allah tuan-tuan, kita kena sayang semua orang Islam dalam dunia ni semata-mata kerana Allah SWT. Dan kita benci orang bukan Islam, kita benci pendosa-pendosa pun kerana Allah. Jangan kita benci pilih-pilih tuan-tuan. Ini tanda orang telah mendapat hakikat iman tuan-tuan rahmati Allah. Yang ketiga, baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu ayyakraha ayyauda ilal kufri, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, benci untuk kembali kepada zaman gelap, zaman keburukan-keburukan dia, dosa-dosa dia. Kama yakrahu ayyul qafinnar, sebagaimana dia benci takut dilempar ke dalam api tuan-tuan. Masya-Allah. Sebagaimana kita takut masuk neraka, kita takut Allah Ta'ala kembalikan kita kepada kehidupan yang dulu tuan-tuan rahmati Allah. Kehidupan yang selama ini jauh daripada perintah Allah, kehidupan yang dalam kemurkan Allah, kehidupan dalam laknat Allah Ta'ala siang dan malam, kehidupan yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bayangkan Azazil sekali tak bersujud pada Nabi Adam, Allah hina dia dengan sehina-hinanya. Bayangkan kalau kita berapa tahun dalam hidup kita tak solat tuan-tuan, kita kena rasa diri kita ni sangat-sangat takut. Jangan-jangan Allah Ta'ala kembalikan kita kepada kehidupan yang lampau tuan-tuan. Sebab itu bila mana kita nak berubah tuan-tuan, ulama kita pesan salah satu daripada resepi yang kita nak kena amalkan. Yang pertama, kita kena cari guru mursyid tuan-tuan. Kena cari satu orang murabbi kita bila kita nak berhijrah tuan-tuan. Murabbi ni akan ajar kita satu persatu, step by step, langkah-langkah untuk kita berhijrah, langkah-langkah untuk kita berubah. Tak mungkin kita berubah terus kita nak lompat yang tinggi tuan-tuan. Hari ini banyak orang berhijrah tuan-tuan, kadang-kadang zaman muda tak sempat nak datang ke masjid, tak sempat nak menuntut ilmu. Kadang-kadang dia fikir, aku dah terlewat ni, banyak sembahyang tertinggal. Dia cari mursyid yang salah tuan-tuan. Dia cari tuan guru yang boleh halalkan semua dosa-dosa dia, tuan guru yang boleh maafkan semua dosa-dosa dia. Masya Allah, kamu jadi pengikut aku, semua semayang dulu yang tinggal, semua dosa-dosa kamu buat dulu, semua maaf belaka. Masya Allah. Bahkan kadang-kadang tuan guru tu ajar pula, tak payah semayang pun, dia kata. Kan? Ha, ini salah pilih guru tuan-tuan. Sebab itu bila kita nak berubah tuan-tuan, kena pilih guru yang betul-betul mursyid yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana para-para sahabat baginda SAW dapat guru macam bagi macam Rasulullah, Rasulullah bimbing A sampai Z tuan-tuan. Dan bila mana kita nak berubah 360 darjah tuan-tuan, kita kena serah diri kita depan tuan guru ni macam mayat serah tubuh badan daripada tangan orang yang memandikan jenazah tuan-tuan. Masya-Allah. Mayat tak pernah diberitahu, hey jangan pegang situ, jangan pusing badan saya sakit ni. Masya-Allah. Mayat tak pernah komplain pun tuan-tuan. Samalah bila mana kita nak berubah 360 darjah, tok guru kita pesan kita buat, walaupun benda tu pahit, walaupun benda tu manis, kita tetap kena amalkan. Masya-Allah. Barulah di dalamnya ada tarbiyah tuan-tuan. Dalam keadaan kita suka pun kita taat, dalam keadaan kita tak suka pun kita taat. Macam mana para-para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan nahnu alladhina bay'u Muhammadan alal jihadi ma baqina abadan, kami telah bersumpah setia di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami nak berjuang berkorban untuk agama seumur hidup kami. Dan mereka mengatakan bay'na Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami telah bersumpah setia di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaiat di tangan Nabi ala sam'i wa ta'ah, kami nak dengar, kami nak taat seluruh cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil makrahi wal mansyah, dalam keadaan hati kami tak suka pun kami ikut cakap Nabi, dalam keadaan hati kami gembira pun kami tetap ikut cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kadang-kadang hijrah kita tak sempurna tuan-tuan, sebab bila tuan guru bagi pesanan A, kita kata B. Masya-Allah. Tuan guru kata B, kita kata C. Akhirnya masya-Allah tak ada perubahan berlaku dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita amalkan macam mana resepi yang diamalkan oleh para-para sahabat, kami bersumpah setia dengan Nabi, nak ikut cakap Nabi sama ada dalam keadaan kami tak suka pun dalam keadaan kami suka, fil usri wal yusri, dalam keadaan senang dalam keadaan susah pun kami tetap akan ikut cakap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita amalkan begini, insya-Allah kita akan berjaya dalam perubahan kita tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, kita kena berubah ikut kemampuan kita tuan-tuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tak paksa kita ni masya-Allah untuk berubah 360 darjah dalam sekaligus tuan-tuan. Tak akan mampu kita berubah jadi macam para-para sahabat dalam masa satu hari. Kadang-kadang orang tanya pada saya tuan-tuan, apa resepi ustaz boleh sedikit sebanyak mengajak orang kepada agama Allah Ta'ala. Saya beritahu, saya tak boleh paksa orang yang ikut kita ni berubah jadi macam kita dalam tempoh satu hari tuan-tuan.
Sebenarnya manusia ni boleh berubah, tapi diperlukan masa, tuan-tuan. Tak mungkin satu hari, kadang-kadang bitadrij, pelan-pelan dia akan berubah, tuan-tuan. Masya Allah, kadang-kadang dia lemah. Kena ada orang bagi sokongan untuk bagi dia semangat balik, tuan-tuan. Kita, bila kita lemah, tuan-tuan, kita kena cari tuan guru kita. Kena cari sahabat-sahabat kita. Cari orang yang boleh menguatkan semangat kita. Cari suasana untuk kita kekalkan istiqamah supaya kita dapat 360 darjah. Selalunya kadang-kadang, tuan-tuan, kita berubah mula-mula sikit dulu, Masya Allah. Naik sikit 5% perubahan, lepas tu jatuh balik, Masya Allah. Lepas tu kita korban lagi, lawan nafsu kita dah tengok, aku ni dah teruk sangat dah ni. Dah tak boleh tunggu lagi dah ni. Aku kena lawan nafsu aku, sama ada dia suka tak suka, wajib aku pergi juga. Masya Allah, dia pun naik lagi. Selepas dia melawan nafsu dia, akan naik daripada 5% jadi 10%. Akhirnya jatuh lagi nanti, tuan-tuan, Masya Allah. Hidup kita ni macam tu lah. Sebelum kita nak jadi orang yang terbaik, nak jadi orang yang betul-betul sempurna di sisi Allah Ta'ala, kita akan jatuh naik, tuan-tuan. Ulama' kata macam satu orang kanak-kanak, dia nak belajar berjalan, dia tak boleh takut jatuh, tuan-tuan. Samalah dengan kita, kalau kita nak berhijrah, kita tak boleh takut kita jatuh. Kadang-kadang ada setengah orang tak faham, dia kata, awak ni bila dah taubat, sekali awak kembali balik pada dosa, Allah tak terima dah taubat kamu. Ada setengah orang dia tak faham dakwah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena faham, ketika mana datangnya Wahsy bin Harbin radhiyallahu anhu nak beriman pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Wahsy bin Harbin tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kamu bagi kepada aku ayat-ayat yang boleh menarik perhatian saya untuk beriman pada Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah Taala nak pujuk Wahsy bin Harbin beriman pada Allah. Allah turun ayat yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah boleh ampun seluruh dosa yang kamu lakukan selain daripada syirik, Allah Taala tak ampunkan, masya-Allah. Ha? Allah Taala ampun, tak akan ampun dosa syirik, tapi Allah Taala akan ampun dosa selain daripada syirik, masya-Allah. Maka kata Wahsy bin Harbin, ayat ni memang bagus, tapi hati saya masih belum terbuka untuk terima Islam, masya-Allah. Maka adakah di sana wahai Muhammad ada ayat lain yang lebih istimewa daripada ayat yang pertama, yang menarik hati saya nak beriman pada Allah? Wahsy bin Harbin, orang yang paling lewat memeluk agama Islam, yang paling besar kesalahan dia membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dia nak beriman pada Allah, nak bertaubat, dia demand, tuan-tuan, dia tanya ada ayat lain tak yang lebih istimewa, lebih menarik daripada ayat yang pertama untuk aku beriman pada Allah. Maka Allah Taala yang Maha Pengasih, kerana Allah sayang pada hamba dia, nak kembali kepada dia, Allah turunkan ayat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Mereka, melainkan mereka yang bertaubat dan dibuat usaha atas iman, buat usaha atas amal soleh, faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah Allah Taala akan ubah segala dosa-dosa yang tercatat dalam buku catatan amalan mereka, berubah menjadi pahala, masya-Allah, bila mana mereka bertaubat. Kata Wahsy bin Harbin, ayat ni bagus, tapi nanti saya akan buat dosa balik. Saya dia orang jahat, dan saya dah buat baik pun saya akan buat jahat balik. Saya tak yakin dengan diri saya, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka akhirnya ada ayat lain yang lebih istimewa daripada ayat yang kedua. Akhirnya Masya Allah, Allah telah turunkan ayat yang ketiga untuk pujuk Wahsy bin Harbin beriman pada Allah. Allah berkata, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Siapa yang bertaubat dan dibuat amal soleh balik, maka banyak mana pun dia buat dosa, tetap Allah telah akan terima taubat dia, Masya Allah. Asalkan hati dia betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya kata Wahsy bin Harbin, ayat ni comel juga, tapi saya masih belum lagi tertarik. Adakah ya Rasulullah ayat yang paling menarik yang boleh membuka pintu hati saya nak beriman pada Allah? Akhirnya Allah Ta'ala nak pujuk orang pendosa paling besar, tuan-tuan, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Hari ini kadang-kadang kita susahkan orang nak bertaubat. Kita tengok orang datang masjid nak berwuduk, tuan-tuan, dia bertatu di tangan dia, Masya Allah. Kita berkata, ni tatu ni kena hilang dulu, baru sah sembahyang, Masya Allah. Kawan tu dah berpuluh-puluh tahun tak solat, kita kata, ini kamu sembahyang macam mana pun kalau bertatu ni tak sah sembahyang kamu. Akhirnya kecewa, orang tu lari daripada agama, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, Allah ni nak pujuk Wahsy bin Harbin beriman pada Allah bukan kesalahan tatu, tuan-tuan, bunuh bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala turun ayat yang keempat untuk pujuk Wahsy bin Harbin beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah beritahu, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba yang telah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah kecewa terhadap diri mereka masing-masing, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah boleh ampun seluruh dosa-dosa yang kamu lakukan. Kerana dalam sebuah hadis kursi, Allah berfirman kepada manusia, wahai hamba aku, lau balagat dzunubuka anana sama,
seandainya dosa kamu telah begitu banyak sehingga penuh dunia ni sampai mencecah permukaan langit, begitu banyak dosa yang kamu lakukan. Thumma ataitani mustaghfiran, kemudian kamu datang pada satu hari di hadapan aku bertaubat, menangis menginsafi dosa-dosa kamu. Allah beritahu ghafartu laka fala ubali, aku ampun seluruh dosa kamu, aku tak peduli sikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan akhirnya Wahsy bin Harbin kata, dengan ayat ini ya Rasulullah, aku akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah dia beriman pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wahsy bin Harbin telah berjanji, ya Rasulullah, sebelum ini saya paling banyak menyusahkan kamu, menyusahkan orang Islam, saya banyak merugikan Islam, saya berjanji semenjak daripada hari ini, saya berjanji seumur hidup saya sampai saya mati, saya akan berkorban untuk agama Allah taala, saya akan bagi kemenangan pada orang Islam, saya akan bunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, saya akan berjuang sampai akhir hayat saya. Sehingga akhirnya ketika mana dalam satu peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengar berita Wahsy bin Harbin telah gugur syahid, tuan-tuan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku hairan melihat satu orang pembunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya menjadi ahli syurga, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Wahsy bin Harbin bunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dengan sebab, dengan berkat Sayyidina Wahsy bin Harbin bunuh Sayyidina Hamzah, akhirnya Sayyidina Hamzah telah terpilih menjadi bukan sekadar orang mati syahid biasa, tetapi sayyidu syuhada, penghulu bagi orang mati syahid dalam dunia adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dibunuh oleh tangan Wahsy bin Harbin. Tetapi setelah mana dia berhijrah, Wahsy bin Harbin berubah 360 darjah, dia berazam menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala, dibunuh musuh Islam dan akhirnya dimati syahid jalan Allah taala, dia pun jadi calon ahli syurga. Sebab itu Nabi kata, aku hairan tengok si pembunuh dan yang terbunuh dua-duanya menjadi calon ahli syurga. Tuan-tuan, inilah kemuliaan bila mana kita berubah, tuan-tuan. InsyaAllah ta'ala, kalau kita sungguh-sungguh nak berubah, nak berhijrah, Allah pasti akan tolong kita. Di samping kita berhijrah, tuan-tuan, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana hati kita ni sentiasa berbolak-balik, tuan-tuan. Doa pada Allah, Nabi ajar kita, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah wahai Tuhan yang sentiasa membolak-balikkan hati kita. Kadang-kadang kita berhijrah, kadang-kadang kita ragu-ragu, tuan-tuan. Kita mula pandang kiri kanan, sedangkan tuan-tuan setelah berhijrah tak boleh pandang kiri kanan. Macam mana Ashabul Kahfi, tuan-tuan, setelah mana beriman pada Allah Ta'ala, masya-Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka lah remaja-remaja yang beriman kepada Tuhan mereka. Masya-Allah, wazidnahum huda, setelah mereka beriman kami tambah lagi hidayah demi hidayah dalam diri mereka. Ketika mana mereka berdiri bangun di hadapan raja yang zalim, idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, mereka beritahu Tuhan kami adalah Tuhan pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Ulama kata bila kita berdakwah setelah kita berhijrah, Allah Taala akan bagi kekuatan kepada kita untuk mempertahankan iman kita, masya-Allah. Ashabul Kahfi setelah diberiman, didakwah raja yang zalim, cerita kebesaran Allah depan raja yang zalim tadi, tuan-tuan, akhirnya Allah telah beritahu, wazidu tanahuda warabatna ala qulubihim, kami telah kunci pintu hati mereka. Sebelum ini mereka berbolak-balik dalam hidayah mereka, tetapi setelah mana mereka berdakwah, maka Allah telah bagi kekuatan kepada mereka, mereka tetap iman mereka dalam hidayah, akhirnya mereka pun mati dalam keadaan hidayah. Bukan sekadar mati sebagai hidayah, mereka juga menjadi asbab hidayah kepada orang di sekeliling mereka, masya-Allah. Ketika mana Ashabul Kahfi bangun daripada tidur, setelah mana diselamatkan iman mereka, Allah tidurkan mereka 309 tahun. Bangun pagi hari itu, tuan-tuan, dia pergi kedai, dia tengok semua orang dalam badan itu telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala berkat pengorbanan mereka, masya-Allah. Hari ini kalau kita berubah, tuan-tuan, kita berhijrah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi sebab berkat taubat kita, tuan-tuan, Allah telah selesaikan masalah-masalah kita, Allah telah angkat musibah daripada diri kita, dan kita boleh berubah menjadi asbab hidayah, bukan sekadar untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan suatu hari nanti Allah Taala akan pilih kita menjadi asbab hidayah kepada orang bukan Islam, masya-Allah. Sebab itulah, tuan-tuan, rahmati oleh Allah SWT sekalian, di samping kita, kita berubah, berdoa pada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, engkau lah Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Thabbit qulubana ala dinik, ya Allah, tetapkan hati kami dalam agamamu, ya Allah. Ya musarrifal qulub, wahai Tuhan yang memalingkan hati-hati manusia. Sarif qulubana ala ta'atik, ya Allah, palingkan hati kami kepada ketaatan kepadamu, ya Allah. Kita doa pada Allah, Allahumma inni as'aluka taufiq alil huda, ya Allah, kami memohon kepadamu bagilah taufiq ahli hidayah, tuan-tuan. Orang yang macam mana engkau bagi hidayah kepada mereka, maka berilah taufik yang sama kepada kami untuk kekal istiqamah dalam hidayah. Kenapa, tuan-tuan? Setelah kita berhijrah, Allah Ta'ala tak nak kita tenteram dengan iman kita, Allah Ta'ala tak nak kita tenteram dengan hidayah kita.
masya-Allah. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seorang di kalangan kamu hidup di dunia ni sepanjang hayat dia beramal dengan amalan ahli syurga, hatta la yabqa bainahu wa bainal jannati illa zira', sehingga tak tinggal di antara dia dengan syurga melainkan satu hasta lagi nak masuk dalam syurga, tuan-tuan. Selangkah lagi nak masuk ke dalam syurga. Tetapi tiba-tiba sebelum dia mati, fayamalu bi amali ahli nar, dia beramal dengan amalan ahli neraka, sebab amalan tadi dilemparkan ke neraka. Ini yang kita bimbangkan, tuan-tuan. Ada orang di kalangan kamu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, la ya'malu bi amali ahli an-nar, dia seumur hidup beramal dengan amalan ahli neraka, hatta la yabqa bainahu wa bainan nar illa zira', sehingga tak tinggal di antara dia dengan neraka melainkan selangkah lagi, sejengkal lagi, satu hasta lagi, tuan-tuan. Tetapi tiba-tiba sebelum dia mati, dia beramal dengan amalan ahli syurga, faidhula, dia akhirnya dia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab itu bagi mengakhiri ceramah saya pada malam ini, insyaAllah, kerana selepas ini akan disambung pula dengan Fadilatul Syekh Ustaz kita Syamsul Zaman, insyaAllah akan menyambung kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat duduk juga, sabar lama insyaAllah menunggu sehingga selesai majlis kita, insyaAllah. Tuan-tuan rahmati oleh Allah SWT, saya nak tutup ceramah saya pada malam ini dengan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda dalam sepotong hadis, la yashba'al mu'min minal khairi hatta yakuna muntahahul jannah. Orang beriman tak pernah berhenti, tak pernah kenyang buat baik, buat baik, buat baik, taubat pada Allah, buat baik, bertaubat lagi, buat baik, bertaubat lagi pada Allah SWT, hatta yakuna muntahahul jannah, sampai kaki dia melangkah masuk dalam syurga, sampai destinasi yang terakhir adalah syurga, barulah kita akan berhenti buat kebaikan, insyaAllah. Sebab itulah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, sama-sama kita berazam insyaAllah, mudah-mudahan dengan berkat hijrah kita ni, Allah SWT akan istiqamahkan kita, isteri kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita dan seluruh masyarakat dan seluruh umat, supaya kita semua dapat istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah pilih kita sebelum kita mati, dapat taufik untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mati akan datang pada bila-bila masa saja dan tempoh kehidupan kita di dunia akan berakhir. Sebab itu insyaAllah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam hidayah, Allah istiqamahkan kita di jalan Allah Taala, sampailah kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di telaga kau, insyaAllah mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dengan berkat majlis yang kita adakan pada malam ini, majlis zikrullah, majlis yang menceritakan tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah terima hidup kita, mati kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin rabbil alamin. Sekian dulu aku qouli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita berdoa, insyaAllah satu iklan, mohon Ustaz umumkan kutipan untuk dana dakwah dan pembangunan masjid, dan kutipan ini akan dijalankan oleh anak-anak tahfiz, insyaAllah. Kita nak buat untuk keperluan masjid kita dan juga keperluan masyaAllah dakwah di sini, insyaAllah. Tuan-tuan, kita dapat belanjakan harta kita jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap ringgit yang kita belanjakan jalan Allah Subhanahu Wa Taala dilipat kali gandakan. Kalau RM1 jadi nilainya RM700, kalau RM10 masyaAllah nilainya masyaAllah RM7,000. Walaupun kita hanya belanja RM10. Sebab itu kadang-kadang insyaAllah dalam bersedekah kita kena pilih yang paling banyak, tuan-tuan, jangan pilih yang paling sikit, supaya insyaAllah mudah-mudahan wah Allah Ta'ala terima kita punya sedekah kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bila mana ditanya oleh para-para sahabat, ayu sadaqati afdal ya Rasulullah, sedekah mana yang paling baik ya Rasulullah, Nabi SAW itu ada 4 ciri-ciri sedekah yang terbaik. Yang pertama kata baginda SAW, anta tasaddaqa wa anta sahihun, kamu bersedekah waktu sihat. Ada orang dah sakit baru nak sedekah, tuan-tuan. Sedekah yang terbaik masa sihat, tuan-tuan. Wa anta sahihun syahihun, kita bersedekah dalam keadaan hati kita sangat kedekut. Duit yang ada ni cukup-cukup untuk tambangnya ni, masya-Allah. Cukup-cukup untuk tol saja, masya-Allah. Waktu itu kita lawan hati kita, kita sedekah. Waktu kita sangat kedekut, tuan-tuan, nak sangat guna pakai duit itu, insya-Allah kita sedekahkan. Waqtak syal faqar, sedekah yang terbaik kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu bersedekah dalam keadaan kamu takut miskin, masya-Allah. Kalau aku sedekah ni habislah, tak makan aku 3 hari. Waktu tu sedekah, tuan-tuan. Yang keempat, kita bersedekah watak malul ghina, dalam keadaan kita mengharap nak jadi kaya, tuan-tuan. Masya-Allah. Kalau aku simpan duit ni, simpan-simpan cukup setahun dah boleh beli buat down payment, beli kereta, kata-kata. Masya-Allah. Waktu itulah kita sedekah, tuan-tuan. Lagi besar kita sedekah, lagi banyak Allah Taala akan balik kepada kita. Tiap-tiap hari malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan. Masya-Allah, talafan, masya-Allah. Khalafan. Ya Allah, beri kepada orang yang bersedekah ni
gantian daripada apa yang disedekahkan. Masya Allah, malaikat doa, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah binasakan harta orang yang menyimpan-nyimpan harta. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, sebelum kita mati, sedekahkan harta kita ke jalan Allah Ta'ala, semuanya akan masuk dalam akaun kita dalam syurga insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita insyaAllah. Amin amin rabbil alamin insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, hamna yuafi ni'ma wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal مساكين ويا ذا القوة المتين ويا رحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم رب ارحمهم كما ربونا صغرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.